Halo teman-teman, saya doakan kita semua sehat-sehat. Amin. Selamat datang kembali di channel Free Binary Bot Tutorial ya, teman-teman. Kita akan belajar lagi. Kemarin kita terakhir belajar ini digit over 1 rule show up digit 1 three times in the last 30 ticks. Nah, sekarang tantangan berikutnya adalah bagaimana kalau user kita atau klien kita minta in the last 30 seconds. Ini kan ticks, saya rubah jadi seconds. Artinya detik ya. Show up uh, digit 1, 3 times in the last 30 seconds dalam 30 detik. 30 detik. Oke. Okay. Sebenarnya ada cara fleksibelnya, cuma agak lebih rumit. Hmm, kita belajar cara mudahnya dulu ya. Cara mudahnya dulu. Tapi karena mudah, kita butuh inputan dari user teman-teman. Ya, inputannya masih masuk akal sih. Seperti ini, langsung aja ya daripada teman-teman bingung. Jadi intinya kita menambahkan ini uh, di dalam robot yang sudah kemarin kita buat tapi in the last 30 seconds gitu ya maksudnya ya. Nah, caranya. Nah, ini adalah robot yang kemarin dalam 30 tick terakhir. Ini tick bukan seconds ya, tick. Nah. Seconds ini apa bedanya Koriko hati-hati kalau ticks itu uh, tik 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 nah. di market binary, Derive itu ada market yang satu ticknya itu nilainya satu satu detik ada juga yang nilai yang satu tick itu nilainya dua detik jadi hati-hati teman-teman ketika user mau 30 detik sebenarnya kita harus tahu dulu marketnya market apa nih jadi dalam 30 detik ya, kita ngomong 30 detik terakhir kalau marketnya dalam market volatility 100 eh, volatility 75 ya ini kan volatility 75, ada vol, 75 ada yang 1S nih 1S itu artinya 1 second kalau yang ini, yang defaultnya adalah 2 second oke, okay. kalau pakai volatility 75 index berarti dalam 30 detik itu ada 15 tick ya uh, beda ya 30 detik Di dalam 30 detik ada 15 tik Karena satu tiknya bernilai 2 detik 15 kali 2 30 atau 30 bagi 2 sama dengan 15 gitu ya. Kalau di user kita pakai volatility 75 one second berarti dalam 30 detik ada ya 30 tik, teman-teman. Sangat berbeda kan? Sangat berbeda. Sekarang kita akan bahas cara yang paling mudahnya. Oke. Okay. Cara paling mudahnya adalah konversi. Konversi detik ke tik. Konversi detik ke tik. Oke, misalnya kayak tadi 30 detik kalau marketnya yang ini bukan satu second berarti dibagi dua 30 bagi dua 15 tapi kalau yang marketnya satu, second ya berarti dibagi satu artinya nggak usah nggak usah diapa-apain ya seconds eh detik sama tiknya sama jumlahnya 30 detik ya 30 tik oke okay, nangkep ya dari rumus itu kita buat buat seperti ini variabel uh, saya minta tolong user tolong inputin dong marketnya satu market satu second atau dua second ya market satu second atau dua second Misalnya set di sini market satu second atau dua second. Kalau enggak supaya gampang, eh sorry, kok di delete sih? Di rename aja market tick duration. Ya market tick duration bukan kontrak tick duration ya, bukan dura durasi kontrak tapi market tick duration, durasi ticknya si market ini berapa second seconds seconds nah diisi misalnya nah ini ini memang tidak otomatis teman-teman belum otomatis karena untuk karena buat in, untuk buat otomatisasinya lumayan ribet nanti kita belajar lagi di video berikutnya bagaimana cara mengotomatisasi si robot tahu ini uh, tik apa ya Tick-nya tuh satu second atau dua second ya tapi sekarang kita belajar dulu cara manualnya cara paling mudahnya oke okay. nanti kalau teman-teman udah paham ini baru ke tingkat advance nya nah market tick duration nya ini kita minta tolong user inputin sesuaikan dengan ini ya karena ke tadi saya bilang ini belum otomatis jadi kalau di sini user mi sa bukan satu s berarti ini dua ini ini memang user harus tahu sih berapa tick berapa detik satu tiknya isi dua, oke. Okay. Nah sehingga sampling tick yang ini sampling tick yang ini oh satu lagi kita butuh yang namanya sampling seconds ya, sampling seconds kita ambil berapa detik kita atur 30 di sini. Oke. Nah, sampling second sama dengan 30 artinya 30 detik. Berbeda dengan kemarin 30 detik. Ya. Nah, lalu gimana? Sampling tick ini diisi dengan yang ini dibagi dengan yang ini. Ya, sekali lagi caranya kan tadi dalam 30 detik terakhir dibagi tick durationnya berapa? Misal satu detik bernilai 2 2 detik, 2 seconds. Artinya 30 dibagi 2, 15 Berarti ada 15 tick di sini Kalau nilai tick durationnya adalah 1 Berarti 30 dibagi 1 Ada 30 tick dalam 30 second Berarti rumusnya pembagian ini teman-teman Ambil sampling second sini Nah, kita belajar operator matematika ya Harusnya sih mudah Dibagi Dibagi nah sampling tick ini ini udah udah nah oke okay. antisipasi kalau user mengisikan mengisikan ini dengan misalnya misalnya ya, 29 20 saya pengen cek 29 detik terakhir aja tapi market saya dua detik sebenarnya nggak masuk akal sih berarti user ada salah input sebenarnya kayak gitu. Cuma yang kita antisipasi 29 dibagi 2 itu kan 14,5 ya. Sampling tick 14,5 begitu masuk sini nggak uh, bulat gitu ya. Kita bulatkan teman-teman pakai mate di round. Nah, round roundnya terserah mau round ke atas atau ke bawah. Cuma saya pikir sih harusnya round down ya. Cari nilai terdekat yang di bawahnya di sini round down masukkan di sini kalau anti ini buat antisipasi kalau kalau user masukin angka ganjil kayak gitu tapi kalau ini 29 dan ini durationnya satu nggak masalah karena 29 bagi satu ya gen 29 genap nggak ada koma-komanya begitu ya ini 2 ini balikin lagi 30 oke okay. jadi cuma cuma segitu aja teman-teman jadi di video ini saya ingin men-share logikanya. Kalau kodenya sih gampang banget ya. Cuma untuk uh, melogikanya triki-trikinya teman-teman bisa pakai trik ini. Kalau ini yang media minta seconds, 30 seconds, teman-teman bisa kasih tahu. Silakan isi sampling seconds-nya berapa, lalu minta tolong isi tick duration-nya berapa. Kasih tahu kalau volatility yang enggak ada 1S berarti 2 second kalau ada 1S berarti 1 second gitu ya uh, saya lupa deh kalau forex per tick atau per 2 tick ya kayaknya 2 tick deh 2 tick kayaknya soalnya ini yang market 1S ini kan uh, uh, adanya sebelum mereka ini eh ada setelah mereka jadi awal-awalnya 2 tick semua kalau market di binary sama di arif ya awalnya 2 tick semua baru ada muncul-muncul market 1 tick ini ya setelah tahun berapa ya saya lupa deh nah basicnya adalah nambahin sampling second dan market tick duration gitu hmm, coba kalau kita running dia kalau muncul notifikasi berarti di sini sudah berhasil nih dia nah, berhasil ya dia sudah berhasil masuk ke kode yang ini berarti dia sudah dapat sampling ticknya berapa gitu ini berapa 30 bagi 2 15 harusnya ini harusnya 15 nih oh, ini lock yang kemarin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ya betul ada 15 tick 15 tick kalau teman-teman ganti ini jadi 1 second terus ini jadi jadi 1 makanya nanti ada 30 tick nah sangat fleksibel fleksi semi fleksibel lah karena ada yang lebih fleksibel lagi, otomatis si bot bisa tahu ini butuh satu second atau dua dua second gitu. Oke okay, seperti ini ya teman-teman ya. Semoga ilmunya berguna, uh, bisa dimanfaatkan, diambil misalnya comot ilmu yang ini, comot uh, kode yang ini, Blok yang ini, lalu ditanamkan di robot yang teman-teman punya atau dikembangkan, diprovisasi dan sebagainya. Oke. Okay kita ketemu lagi besok di jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya masih di channel YouTube yang sama Free Binary Report Tutorial saya ke Korea Pamit salam sehat salam sukses Amin